Oke, okay, what's up guys? Balik lagi bersama saya Iras Maul di channel Iras Maul. Kali ini saya akan coba nge-reaction video lagi. Video yang lagi viral-viral di TikTok apa di sosial media lainnya. Mudah-mudahan videonya terhibur. Buat kalian yang belum subscribe, bolehlah dibantu subscribe dulu, di like juga sama dibagikan juga biar makin rame. Yang udah subscribe, mudah-mudahan kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, segala urusannya juga dilancarkan. Tanpa berlama-lama, kita langsung let's go ke videonya ya. Let's go. Malu bertanya, seret ditelan. Coba kita lihat. Satu berapa, Pak? Satu porsinya? Iya. Ah, 76.000 aja. Harga mie ayam satu mangkok 76.000. Udah masuk di akal kalau harga segitu. Soalnya biasanya kan kalau mie ayam itu paling murah ya 10.000, paling mahal ya kadang 15, kadang 20.000. Kalau sampai 76.000 mah ya nggak masuk di akal. Ini satu lapak. Iya. Nah, bikin kan. Si abang yang lagi makan lagi neraktir dia tuh kan. Tahu harganya 76.000, langsung lihat isi dompet dulu. Takutnya kan gak cukup. Karena dia lagi neraktir istrinya. Oke, kita next. Ini joget-jogetnya yang lagi rame-rame di TikTok. Si abangnya juga pergerakannya pas banget, nyambung gitu. Jadi nama gerakan masih bisa monyet. Nyambung banget lagi. Bagus sih. Jadi si endingnya itu emang pas banget pas si abangnya lagi goyang. Oke, kita next video ya. Ketika disuruh masak sama mertua. Nyampe marah-marah kayak gitu. Parah banget. Kayak yang gak ada ikhlas-ikhlasnya gitu kan, lemparin panci. Padahal itu disuruh masaknya itu kan sama mertua gitu kan. Yang cowok baru datang langsung dilemparin, gak tahu itu siapanya, gak tahu suaminya, gak tahu siapanya, baru datang langsung dilemparin panci. Kebanyakan ngehalu, atap rumah tetangga dikira kolam renang. Coba kita lihat. Anjir, parah. Lompat tuh. Ini si bapaknya kenapa ya? Gak tahu lagi banyak pikiran atau apa gitu. Ini juga yang kameranya bukan ngasih tahu atau gimana ngeksekusi atau gimana gitu. Malah di kamera doang diliatin. Oke, kita next. Akibat salah GPS. Kita
lagi PS cuma 2 motor. Posisinya cowok sama cewek doang. Salah map. Bukan salah map, bukan ngapa-ngapain di hutan. Tapi emang salah map gitu. Begitu sulit. Oh. Selingkat kayak gitu. Harusnya kalau misalkan mau jalan, lihat dulu ke depan, mau melangkah itu, lihat dulu lah ada apa di depan tuh. Jangan main melangkah aja, kan ujung-ujungnya kayak gitu. Kena kabel, akhirnya jatuh, akhirnya ketimpa juga sama kena angin. Aku ketika hari pertama kerja. Coba kita lihat. Dari pertama ngangkatin dia tuh pura-pura ngangkatin, bingung juga sih. Ah, yang penting mah kelihatan ngangkat aja. Udah mah ngangkatnya cuman acting doang. Terus dia ke belakang, seakan-akan dia yang paling capek gitu. Dia yang paling berat. Maksain banget. Di eskalator itu kan harusnya nanti aja dulu. Nanti dulu dari belakang. Saking gak mau nyantainya, saking gak mau ngantinya, itu lawan arah. Coba lagi manjat yang ke sekelasnya. Emang gak kan, akhirnya nyampe kagak, turun lagi, ngantri lagi, lebih jauh lagi. Kenapa gak dari awal aja ngantrinya, kan lama-lama kelamaan makin ke atas, makin sorot juga. Kalau udah maksain terus ujung-ujungnya balik lagi ya lama lagi.